For your information, channel ini merupakan channel khusus MicroStock Contributor. Buat teman-teman yang baru mulai di MicroStock dan butuh panduan lengkapnya, kalian bisa gabung via saluran WhatsApp atau WhatsApp channel kami di MicroStock Contributor. Langsung aja linknya ada di deskripsi. Nah, buat kalian yang masih terbatas atau device-nya terbatas gak bisa buat install aplikasi tersebut, kalian jangan khawatir. Di sini sangat mudah sekali teman-teman, kalian bisa gunakan di itu berarti yang kalian isi adalah dokumen title, kemudian deskripsi, dan juga keyword. Sudah selesai teman-teman, langsung kalian bisa klik OK dan kalian simpan filenya, file save as template. Oke, welcome back to MA Studio. Sekarang kita ada di segmen MicroStock and Tutorial. Oke, teman-teman, di sini saya sudah menyediakan satu desain di Adobe Illustrator ya. Di sini adalah desain kemarin yang saya generate menggunakan AI. Kemudian di sini juga sudah saya layout ya. Kemudian dari AI ini kemudian saya tracing secara manual dan saya modifikasi. Kalian jangan takut kalau ini copyright, kalau ini nanti melanggar hak cipta. Karena kalau kita cek di video sebelumnya, kalian kalau lihat ini, saya sudah cek ini adalah logo yang original. Artinya ini tidak ada kemiripan dengan desain manapun gitu ya, jangan khawatir gitu. Ini sudah saya cek intinya, dan kalian jangan khawatir sebagai seorang desainer buat ngupload di MicroStock begitu ya. Nah, sekarang yang akan saya tutorialkan adalah ketika kalian memiliki device yang terbatas, kemudian mau mengisikan metadata dari logo ini, kalian nggak bisa pakai Xpeak, nggak bisa pakai MStocker ya. Saya biasanya kan pakai MStocker seperti ini, atau pakai Xpeak begitu ya. Nah, ini contohnya. Nah, ini adalah contoh saya ketika menggunakan MStocker ya. Di sini diisikan title, deskripsi, dan juga keywordnya. Nah, buat kalian yang masih terbatas atau device-nya terbatas gak bisa buat install aplikasi tersebut, kalian jangan khawatir. Di sini sangat mudah sekali teman-teman, kalian bisa gunakan di fitur yang ada di Adobe Illustrator, yaitu pakai file info ya, metadata yang ada di Adobe Illustrator gitu. Oke, caranya cukup mudah. Di sini saya pakai keyword sama title, deskripsi sama keyword yang sudah ada saja. Di sini misal saya mau pakai logo ini, saya isikan metadatanya. Saya pilih file, kemudian saya pilih file info di sini. Nah, di basic, di bagian menu basic, kalian akan mengisikan titelnya. Di sini dokumen titelnya print. Kemudian autornya kalian boleh cantumkan atau boleh tidak cantumkan. Kalau mau yang mirip seperti di MicroStock, itu berarti yang kalian isi adalah dokumen title, kemudian deskripsi, dan juga keyword. Seperti itu. Jadi kalau untuk bawahnya ini kan udah nggak ada nih. Yang kalian isikan hanyalah title, deskripsi, dan juga keywordnya. Maka dari itu, di sini saya akan coba langsung isi saja. Saya kan sudah punya dari MStocker ini. Title saya copy sama dengan deskripsi ya. Kemudian saya masuk ke sini lagi, buat paste. Nah, seperti ini. Kemudian di deskripsi juga saya isikan. Oke. Kemudian di keywordnya ini kan sama. Nah, di sini kan keywordnya tinggal saya copy aja. Copy keyword, kemudian saya masuk ke Illustrator lagi. Kemudian saya paste di sini. Oke, ini sudah selesai teman-teman, langsung kalian bisa klik OK dan kalian simpan filenya, file save as template. Kalian simpan seperti biasanya. Kalau di sini saya coba simpan di MicroStock, kemudian vector, stock vector. Saya isikan di pin 15, tapi di sini saya pilih 15B. Begitu, kemudian type-nya ini diganti jadi IPS. Jangan di use artboard, sama seperti biasanya langsung di save. Pilih IPS 10 di sini. Oke, langsung klik OK. Kemudian kalian install atau ekspor preview-nya, ekspor as. Kemudian di sini langsung pilih JPG,
di use artboard dan export. Kalian bisa pilih RGB, kualitasnya dimaksimumkan, dan untuk resolusinya kalian ganti jadi 150. Oke. Kemudian sebagai informasi, di sini saya pakai artboardnya ukuran 4000x4000 ya. Saya pakai ukuran 4000x4000 pixel supaya bisa masuk di semua agensi Microstock yang saya ikuti. Begitu. Nah, kalau sudah terekspor di sini, saya cekkan dulu artboardnya di sini ya. Bentar. Oke, saya pakai ukuran 4000x4000 teman-teman ya. Seperti tadi saya bilang. Kemudian kalau sudah selesai, nanti kita bisa cek di bagian sini di Microstock vector, stock vector, dan di bagian sini ini disamakan ya, disamakan sama seperti nama di file IPS-nya begitu ya. Jadi file IPS sama JPG-nya tetap harus sama. Dalam simpan dan juga ekspor JPG-nya itu sama seperti biasanya, cuma nanti bedanya kalau di Adobe Illustrator kita langsung isikan metadata di file info. Nah, di sini. Jadi kita sudah isikan title, deskripsi dan juga keywordnya. Dan kalau ada yang tanya, ini pakai Adobe Illustrator versi berapa? Saya pakai yang versi 2020 begitu ya. Kalau ada yang tanya. Oke, begitu teman-teman, mungkin video ini cukup singkat, semoga bermanfaat, dan jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe, dan jangan lupa aktifkan tombol lonceng supaya tidak ketinggalan notifikasi-notifikasi terbaru tentang Microstock dan juga Designer. Dari saya cukup sekian, terima kasih dan see you next time.